Christmas is coming. Semangat Natal mulai hadir di bulan November ini. Aneka pertokoan mulai berhias diri untuk menyambut hari kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Salah satu mall yang mulai berbenah diri menyambut Natal adalah Mall Taman Anggrek. Pusat perbelanjaan di Barat Jakarta ini menyelenggarakan rangkaian acara bertema Render Christmas pada 17 November 2015 hingga 3 Januari 2016. Menurut Marcella Marlina Chandra, Asisten General Manager Mall Taman Anggrek, perusahaannya berusaha memberikan sentuhan berbeda dengan mengangkat rusa kutub sebagai ikon perayaan Natal tahun ini. Tak hanya sekedar tema, Render Christmas ini menceritakan kisah petualangan sekeluarga rusa kutub dalam membantu Santa Claus untuk mempersiapkan Natal. Disajikan lewat atraksi boneka tangan yang bergerak dalam iringan lagu Natal. Di pertokoan ini pula, diletakkan pohon Natal menjulang tinggi hampir 19 meter. Ini merupakan pohon Natal tertinggi di Indonesia, bahkan di Asia. Untuk memberikan sensasi musim dingin, pengunjung pun dapat menikmati butiran salju yang akan turun setiap 2 jam sekali. Pengunjung mall pun dapat menikmati suasana Natal klasik, layaknya perayaan di Eropa.